Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam khusus untuk tanteku, Tante Deki tercinta, tersayang, termanis. Bagaimana kabarnya Tante Deki? Sehat ya Tante Deki? Akikah salah satu dari nona-nona DKC yang ada di judul YouTube Tante Deki, nona-nona DKC. Akikah sedih deh Tante Deki. Sedih rasanya hati ini. Ingin rasanya patah hati Tante Deki waktu muncul di YouTube. Setelah 3 minggu tidak ada kabar, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahunya Tante Deki muncul. Dan langsung Tante Deki menyerang Akikah Gereja Katolik Roma. Tante Deki, Akikah langsung sok dengernya. Dan kemarin Akika dapat kabar dari nona-nona DKC, Tante Deki itu katanya jantan maco nyerangnya. Bulala. Gimana sih Tante Deki? Ya, aneh Akika sedih. Ya. Oh ya, Tante Deki. Ini Tante Deki mau Akika ingetin. Ingat gak Tante Deki? Tante Deki kan ada buat video tuh. Akika sudah tanggepin. Ini loh video pertamanya dari video tanggapan Akika. Nah, ini video pertamanya Tante Deki. Ya, bukan literasi jurnal jalanan. Ya, ini video pertama dari video yang Tante Deki buat tentang Gereja Katolik Roma. Ya, Akika langsung pertajam ke video kedua. Nih, video keduanya. Ya, menanggapi kebohongan Deki. Ya. Tante Deki langsung buat video kedua, tidak ada tanggapan terhadap video pertama. Dan ini tanggapan terhadap video kedua dari Tante Deki. Ya. Nih, video keduanya, ya. Apakah datamu sumber primer? Nih video keduanya. Ya. Kemudian Akika udah jawab lo semuanya, ya. Tapi Tante Deki enggak ada jawaban satu. Tunggu ya, Om. Tante Deki jawabannya, Akika tuh jangan digantungin. Sakit rasanya kalau digantungin Tante Deki. Ya, ya dijawab dikit apa gitu, kek. Sebel, sebel, sebel Akika. Akika butuh kepastian loh. Ya, dan pokoknya Akika sebel banget kalau nggak ada jawaban dari Tante Deki. Ya, Akika udah capek hati ini, capek, capek, capek. Tante Deki yang jantan cuma bisa nanya dan selalu nanya mulu, tetapi nggak pernah jawaban dari video Akika. Oh iya Tante Deki, ini ada serangan buat denominasi atau sekte Tante Deki dari ya Tante Deki. Nih ya ada buku anti Calvin ya. Yang pertama bukunya ya Calvinist Contrary to God's Word and Man's Moral Nature. Pengarangnya ya Fis Haris. Nah, gereja Tante Deki kan lagi diserang nih. Ini penting loh buat keimanan pengikut Tante Deki. Ini ada lagi nih. Ada buku kedua ya. Tentang serangan terhadap gereja Calvinis, Objection to Calvinism as it is. Pengarangnya Randolph S. Foster. Nih, serem kan Tante Deki? Coba gimana kalau pengikut Tante Deki semuanya pada hilang? Ih. Ya, aku sih enggak mau ah Tante Deki. Tante Deki harus kuat, gagah perkasa jantan. Ya, dan itu dijawab Tante Deki, serangan dari luar. Akhirnya mau lihat loh Tante Deki bisa membela sekte atau denominasi Tante Deki terhadap serangan anti-Calvinis Tante Deki. Sebel malah sibuk ngurusin rumah tangga Akika. Ngurusin gereja Katolik Roma. Tante Deki sudah gak jantan lagi. Apa udah mandul literasinya ya? Gak bisa jawab. Dan ini Tante Deki tolong dijawab lagi pertanyaan dari nona-nona DKC. Bentar Tante Deki ya. Nih sebentar. Ya, yang ini dari Nona Usro yang pertama. Ya, yang ini dari Nona Saitama. Yang ini Nona Fixero. Ya. Yang ini Nona Henry.
ya. Dan dari akikah sendiri, banyak banget pertanyaannya. Berseri-seri, bervideo-video. Ya. Akikah udah pusing ngeliatnya aja, nggak ada yang dijawab satupun sama Tante Deki. Dan ini tantangan terakhir buat Tante Deki. Kitab Tante Deki kan udah 66 kitab. Itu berdasarkan konsili siapa ya jawab Tante Deki. Bisa videonya aku mau tampilin nih ya Tante Deki ya dikit ya bentar ya. Setahu Akika Tante Deki konsilinya itu konsilinya dari 70 Rabi Yahudi. Nih dengerin Tante Deki ya. Akika kasih nih materinya. Atas dasar itu, maka Gereja Katolik memberikan ekskomunikasi dan memberikan ruang dialog kembali untuk berdiskusi menarik ajarannya, tetapi karena Martin Luther tidak menghiraukan ekskomunikasi dari Gereja Katolik. Maka Gereja Katolik memberikan anatema kepada Martin Luther. Singkat cerita, Martin Luther merevolusi ajaran Gereja Katolik. Yaitu 73 kitab menjadi 66 kitab dan 7 sakramen menjadi 2 sakramen. Dan menamakan ajaran barunya Kristen Protestan. Namun Gereja Katolik menegur Martin Luther karena telah menyimpangkan ajaran Yesus Kristus. Bila ingin mereformasi, kenapa Martin Luther tidak bersama-sama mereformasi dari dalam? Kenapa Martin Luther membuat ajaran baru? Sungguh aneh Luther ini. Dari sinilah kisah singkat Gereja Katolik dan Protestan dimulai. Ya, terusin dong yang Janhus itu yang di depan. Selanjutnya pada abad 20 atau 2 tahun kemudian. Tepatnya tahun 1947 sampai tahun 1956 setelah ditemukannya naskah Qumran di 11 gua. Maka tuduhan Protestan kepada Katolik yang menyatakan 73 kitab yang berisi Deuterokanonika adalah apokrif tidak terbukti. Saya ulang ya. Jadi, sejak tahun 1947-1956 sejak ditemukannya naskah Qumran di 11 gua. Maka tuduhan Protestan kepada Katolik yang menyatakan 73 kitab yang berisi Deuterokanonika adalah apokrif tidak terbukti. 1. Purgatorium ayatnya bertebaran dalam Alkitab pada Perjanjian Lama, Deuterokanonika dan Perjanjian Baru. 2. Jumlah kitab suci Katolik ada 73 kitab yang dikanon pada tahun 393 dan tahun 397 di Konsili Hippo dan Kartage dan diteguhkan pada setiap konsili. 3. Kitab Protestan ada 66 kitab terdiri dari 39 kitab Masoretik hasil pertemuan para 70 Rabi Yahudi ya, Diamnia nih, dengar nih, Tante Deki nih. Ada 66 dan 27 kitab Perjanjian Baru hasil kanon Konsili Hippo dan Konsili Kartage. Lalu selama 502 tahun Protestan menggunakan 66 kitab dasarnya konsili siapa? Ini masalah keimanan dan keselamatan umat Protestan harus bisa menjawab menggunakan data arkeolog, manuskrip dan base evidence serta disahkan oleh bapak-bapak gereja? Karena yang mengkanon 73 kitab termasuk Deuterokanonika adalah bapak-bapak gereja. Apakah bisa dijawab oleh umat Protestan? Atau kenapa masih ada umat Protestan yang menggunakan 66 kitab? Maka umat Protestan bila mengakui dan menggunakan 73 kitab yang di dalamnya ada Deuterokanonika, otomatis ajaran indulgensi dan purgatorium adalah ajaran lisan dan resmi dari Yesus Kristus kepada rasul-rasul dan dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja dan masih dijalankan oleh Gereja Katolik sampai sekarang. Ayo kembali ke 73 Alkitab sesuai kanon Konsili Kartago dan Konsili Hippo. Nah tuh Tante Deki, gimana 66 kitab, tolong dijawab ya PR-nya. Oh ya satu lagi aku lupa Tante Deki, bahwa ajaran ini terpapar ajaran Janhus loh. Ih serem, Tante Deki tahu kan Janhus, itu ajarannya dari Wycliffe. Itu abad 12 loh, sebelum Martin Luther, Ini kan ajaran Janhus serem. Kenapa ada ajaran Janhus? Karena ajaran Janhus itu ya dari, kamu tahu kan Tante Deki ya, Michael Cervantes ya, dianggap bidat sama Calvin, dibakar, digantung. Ih, serem ajarannya. Ya, PR ya buat Tante Deki ya, kenapa Tante Deki kitabnya 66, itu konsili siapa? Dan...